kejap bagi. Ini apa kan bagi ayah balik. Ayah nak, nak baca beberapa hadis ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini malam yang ke-10 tuan-tuan dan puan ya. Belum ada lagi kita tertinggal, alhamdulillah. Malam pertama sampai malam yang ke-10, satu hari 4 kali tuan-tuan. 4 kali pagi-pagi pukul 7 kita ada sentuhan subuh sekian dalam setengah jam. Lepas tu pukul 2 petang kita ada tausiah zuhur setengah jam. Lepas tu pukul 5 sampai pukul 6 petang kita ada hashtag salam husnul khatimah 1. Dan malam ini kita ada hashtag salam husnul khatimah 2. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah tiap-tiap malam kita ada program seperti ini. Alhamdulillah kita diraihkan oleh tetamu-tetamu. Silih berganti di antara mereka. Yang baru-yang baru. Tadi tuan-tuan, petang tadi pukul 5 sampai pukul 6 suku tadi, kita bersama-sama dengan saudara kita, alhamdulillah, Ustaz Hanafiah, Ustaz Hamdiah Abdul Malik. Tuan-tuan yang kanser, limfoma kanser tuan-tuan tahap 4. Alhamdulillah. Nampaknya sehingga ini nampaknya sembuh, recovery. Tapi kesembuhannya mengambil masa sama 5 tahun untuk mengesahkan dia bebas daripada kanser limfoma itu. Dan alhamdulillah kerjanya tuan-tuan pagi, petang, siang, malam untuk menjunjung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini pun beliau pergi menjajab kumpulan-kumpulan fakir miskin, terutamanya asnaf. Dalam asnaf tu pilih lagi asnaf yang OKU, dalam asnaf itu yang dihulurkan bantuan. Yang buta, yang pekak, yang bisu, yang kaki dua, yang kaki satu, yang kaki tangan tak ada. Semuanya ni tuan-tuan dibuat oleh orang yang dulunya adalah cancer patient. Orang yang sudah kata orang recovered daripada cancer. Atas kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menumpukan seluruh hidupnya untuk menjunjung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan kita berjumpa dengan yang pertama sekali sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Tuan-tuan memang tidak asing lagi dalam TV, TV Hijrah, dalam Astro dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, TV3. Kita selalu melihat. Wajahnya selalu kita lihat tuan-tuan. Tak pagi, petang, tak petang, malam. Alhamdulillah. Dan seorang lagi Maulana Usamah. Ulama Musalah Musamah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Salah seorang daripada ilmuwan muda kita yang pergi memberikan tuan-tuan dakwah daripada masjid ke masjid, surau ke surau di seluruh Malaysia ini tuan-tuan dan puan. Dan beliau pada dalam 2-3 minggu yang lepas terlibat dalam COVID-19 positif tuan-tuan, positif COVID-19, menjalani kata orang quarantine selama 27 hari, total 27 hari. Alhamdulillah dapat full recovery dan sekarang tuan-tuan dapat bersama dengan kita. Bahkan waktu dia di dalam ward lagi pun, nampaknya tuan-tuan saya tengok banyak Facebooknya live bersama-sama dengan kita untuk memberikan yang terakhir apa yang berlaku waktu quarantine dilakukan ke atas mereka. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insyaAllah kita nak mula malam ni tuan-tuan dan puan nak bercerita mengenai keunggulan para sahabat. Kehebatan para sahabat, keunggulan para sahabat yang tidak ada tolak bandingnya. Bahkan kalau ada 100 tahun yang akan datang lagi, mungkin tak ada cermin kehidupan kita ni macam sahabat-sahabat yang dididik, yang ditarbiah sendiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita nak teropong tuan-tuan, kita nak teropong macam mana caranya kalau-kalau kita dapat 1%, dapat 10% daripada hidup mereka itu kita terapkan dalam kehidupan kita dalam abad 21 ini tuan-tuan. Untuk sekurang-kurangnya kita menjadikan mereka bintang-bintang untuk menunjukkan kita jalan yang benar, bintang-bintang yang menunjukkan jalan yang lurus, bintang-bintang yang memberikan kita hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan sahabat-sahabat jujur, sahabat-sahabat yang hidup semati bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembicaranya malam ini saya dah sebutkan, yang pertama Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim, dan yang kedua ialah Maulana Usamah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah para penonton jangan lupa, ribuan para penonton yang menyaksikan ini program ini tuan-tuan dan puan, like and share. YB Usama apa ni, Maulana Usama ada Facebook dia, Usama Facebook macam mana, address Facebook
Usama marvelous. Usama, marvelous, marvelous, tuan-tuan, marvelous. Bukan M-E-R-V-E-L-O-U-S, bukan-bukan, tuan-tuan. Dia marvelous, M-A-R-M-E-R-V-E-L-E-S, betul? Ya, yeah, betul. Ya, yeah, betul. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan nampak, itu saya rasa itu nama-nama timbang-timbangan daripada isteri-isteri dia menimang dia, tuan-tuan. Marvelous. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita sembang-sembang. Tapi dalam sembang-sembang ini tuan-tuan, ada sesuatu di belakang kita yang kita nak hadiahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang sahabat ini paling tidaknya habis program dalam 1 jam 10 minit ini, paling tidaknya dalam kepala aku, para sahabat. Dalam aku, hebatnya para sahabat. Kalau only sebahagian daripada sahabat itu, sifat-sifat mereka ada pada aku. Masya Allah, aku terangkan isteri aku terangkan rumah aku, terangkan keluarga aku dengan bintang-bintang para sahabat itu, tuan-tuan dan puan-puan. Insya Allah. Jadi saya nak minta memulakan majlis ini untuk mukadimah. Mungkin satu orang dalam 4-5 minit macam itu mukadimah. Dengan mukadimah itulah nanti kita akan proceed kepada perbincangan ini. Saya nak sebutkan perbincangan ini casual, tuan-tuan. Tak adalah akademik sangat, tak adalah intellectual sangat. Hanya kita nak membentangkan secara layman begitu ya, supaya dapat memahami semua apa yang diperkatakan. Sila Ustaz Ghazali Ibrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dalam keadaan PKP itu ya. Syukur banyak-banyak petang-petangnya kita direzekikan bertemu dengan Ramadan. Syahrul Mubarak, inilah satu bulan yang memang Nabi dan para sahabat amat-amat menanti tunggu bila makin dekat, makin seronok, makin gembira. Jadi mudah-mudahan di sini pun kita dah boleh belajar dah, walaupun dalam keadaan kita PKP, tak boleh ada bazar Ramadan, tak boleh terawih ramai-ramai di masjid, surau dan sebagainya. Tapi di sini kita boleh belajar bahawa sungguhnya kita benar-benar mencintai Ramadan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kerana kemeriahan bazar Ramadannya, jualan itu, jualan ini, dengan tarawihnya, dengan muridnya. Itu kita dah keadaan kita begini, nak tak nak kita kena terima bersamalah. Dan yang keduanya, kita juga syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wataala, walaupun dalam keadaan begini tetap kita boleh, ialah mungkin ceramah di masjid surau tak boleh nak gotong, tak boleh nak ramai-ramai, tapi alhamdulillah kena ada kemudahan Facebooknya, ada teknologi dan sebagainya. Jadi kita syukur banyak-banyak kita boleh manfaatkan bersama. Dan alhamdulillah lagi kita syukur banyak-banyak pada malam ni kita cerita tentang para sahabat. Sahabat ni seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, ashabikan nujum idiktadaitum ihtadaitum. Sesungguhnya sahabat-sahabat itu adalah ibarat bintang-bintang di langit, yang bila mana kita ikut bintang-bintang tadi itu, kita boleh pilihlah bintang macam mana ke, bintang itu ke, bintang ini ke, yang bila mana kita pilih salah satu bintang tadi untuk jadikan panduan kepada kita, nescaya kita akan dapat panduan. Lebih-lebih lagi sahabat ini tergolong dalam golongan yang Nabi ada menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Nabi sebut sebaik-baik manusia ialah di kurun aku. Nabi sebut kurun ni mana 100 tahun yang pertama. Itulah Nabi ada di situ, para sahabat ada di situ, tabi'in tabi'in pun ada di situ. Lepas tu 100 tahun yang kedua dan masuk 100 tahun yang ketiga. Inilah zaman manusia yang baik, sangat baik, yang sepatutnya kita sama-sama jadikan kita punya suri tauladan. Kita punya contoh, inilah kita nak cerita tentang perniagaan dalam kalangan sahabatnya ramai-ramai. Inilah ada yang namanya Abdul Rahman bin Auf yang sangat hebat. Kalau kita nak cerita tentang apa rajin untuk menyumbang dan sebagainya, kita boleh belajar daripada Abu Bakar. Kalau kita nak cerita tentang kepintaran, kebijaksanaan, kita boleh belajar daripada Zainal Ali itu sendiri. Kalau kita nak cerita tentang mentadbirnya, mengurusnya, kita boleh belajar daripada Zainal Umar itu sendiri. Bahkan Zainal Umar ni sampai ke satu tahap Nabi ada menyatakan, kalaulah ada Nabi selepas aku, lakana Umar. Sudah pasti orang ini adalah Umar. Sebab Umar ni Masya Allah. Jadi sebab itu, mudah-mudahan dengan proses Ramadan pada tahun ini, tak macam Ramadan yang lepas-lepas, namun dengan kesempatan yang masih ada ini, sebab Ramadan ni bukan satu bulan calang-calang, bukan bulan kaleng lah kata orang kan, bukan main-main ni bulan ni. Jadi kita manfaatkan sungguh-sungguh lah, walaupun kita tak boleh keluar sana, tak keluar sini, tapi hikmahnya sangat besar sebenarnya. Dan kita doa banyak-banyak lah melalui dengan berkat Ramadan, dengan amal ibadah kita, dengan banyak perkara kita boleh jaga lah, kan? Matanya, telinganya, tangan kakinya. Jadi mudah-mudahan ini juga proses lah untuk kita dapatkan Ramadan, puasa bukan sekadar orang umum, bukan sekadar khawas, tapi
khawasul khawas ataupun khususul khusus insya-Allah mudah-mudahan, dan kita doalah banyak-banyak supaya dengan berkat amalan kita ni dan kita akan selamatlah daripada macam-macam dan COVID-nya macam-macam lagi lah kan. Dan kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi kesempatan untuk kan sama-sama kita bincangkan tentang dan bintang-bintang yang paling hebat dalam dalam Islam itu sendiri dan kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah para sahabat. Insya-Allah. Alhamdulillah kita dah dengar mukadimah yang cantik yang diberikan oleh Ustaz Ghazali. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bapa-bapa bayangkan tatangan dia, tatangan para sahabat, tatangan sifat-sifat para sahabat dan macam mana kita boleh mewarisi sifat-sifat itu untuk kita berjaya tuan-tuan dan puan. Dan sesungguhnya dalam COVID-19 ini, dalam PKP ini, kalau ikut yang disebutkan yang akhirnya tadi mengatakan marilah gunakan sebaik-baiknya masa ini, setidak-tidaknya tuan-tuan, kita memandang ke belakang 1400 tahun, 1300 tahun, 1200 tahun lalu para sahabat dan tabi'in untuk mendapatkan sedikit sentuhan-sentuhan hidup mereka untuk jadikan pedoman dalam hidup kita. Nah, sekarang ni Maulana Usamah, sila Ustaz Usamah dalam 3-4 minit, sila. Permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan jazakallahu khairan kathira kepada ayahanda. Saya selalu gelarkan pada Datuk Hasan sebagai ayahanda saya. Setiap kali berjumpa berdepan pun saya akan panggil ayahanda lah. Masya Allah, memang pangkat ayahanda pun. Allah Akbar. Terima kasih banyak-banyak kepada ayahanda saya, Datuk Hasan Ali, yang sudi menjemput Al-Faqir ini untuk sama-sama berbincang, bermuzakarah. Dan juga kepada Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Walaupun kita tak pernah bersua di alam nyata. Tapi bukan alam gaib ni. Masya Allah. Kata apa, salam perkenalan di alam maya ini. Semoga maya ianya menjadi satu permulaan kepada amin, hubungan. Orang kata apa, walaupun tak berdepan secara real, tapi insya Allah hubungan hati bersama dengan ulama ini semoga menjadi asbab untuk kebaikan diri kita dan umat insya-Allah. Saya masih bila sebut bab ulama ni saya masih terkenangkan kepada guru-guru saya yang selalu menerangkan bahawa dia kata kamu sentiasalah letak diri kamu bersama dengan para ulama, dengan para siddiqin. Kerana di situlah ada kebaikan walaupun kamu tak dengar apa-apa nasihat daripada mereka. Tetapi sekadar kamu melihat wajah mereka pun sudah cukup untuk memberi orang kata apa sinar cahaya kepada hati kamu. Kan? Kenapa ulama adalah golongan yang khusus. Dan malam ni perbincangan kita adalah berkenaan dengan sahabat. Dan ulama tidak akan terbit melainkan daripada sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Satu orang yang mana mendakwa dia ulama tapi dia tidak ada hubung kait dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sesungguhnya itu adalah dakwaan yang kosong. Dakwaan yang tidak ada hujung pangkal dia. Kan? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid. Kamu hendaklah lazimkanlah ke atas diri kamu, lazimkanlah ke atas diri kamu, perwajibkanlah ke atas diri kamu dengan sunnah. Pegang betul-betul sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hadkan pegang sunnah tadi dengan sunnah Rasulullah sahaja, bahkan sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin dan sunnah khulafa' rasyidin yang telah mendapat petunjuk yang merupakan penunjuk kepada jalan yang benar. Dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu 'alayha bin nawajid, gigitlah. Subhanallah, kalau kita tengok kepada kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam yang jami' mani', kata-kata yang begitu ringkas, perkataan yang sangat orang kata apa ringkas tetapi mengandungi makna yang mana kalau dibahaskan atas perkataan ini dapat buat karang satu kitab yang panjang. Subhanallah. Addu 'alayha bin nawajid, gigitlah sunnah aku dan sunnah khulafa' rasyidin ini dengan gigi geraham kamu. Saya masih ingat lagi masa saya belajar dulu kat Pakistan, guru saya kata apa,
apa kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut gigit dengan gigi geraham? Kenapa tak gigit dengan gigi depan kita ni? Ustaz, masya-Allah, kenapa mesti gigit dengan gigi geraham? Kata guru saya, kalau gigit dengan gigi depan, kemungkinan tali yang kamu gigit itu akan putus ataupun gigi kamu akan patah apabila ditarik. Ha, tetapi kalau kamu gigit dengan gigi geraham, maksudnya apa jadi pun, dalam keadaan macam mana pun, COVID-19 ke, dalam keadaan kamu dalam PKP ke, Ramadan ke, dalam keadaan macam mana sekalipun, kamu gigitlah betul-betul, jangan lepas. Gigi geraham ni maknanya gigi tak akan patah. InsyaAllah gigi geraham tak akan patah dan tali tak akan putus. Maksudnya orang tarik macam mana sekalipun, sunnah itu orang nak tarik, keluarkan daripada kehidupan kamu, kamu tetap pegang betul-betul dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'ur Rashidin ini, kan? Sehingga apa jadi pun dia tidak akan putus. Walaupun apa orang kata pun tentang sahabat, kamu pegang betul-betul sahabat. Kenapa? Inilah sebagaimana disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ghazali tadi, bahawa inilah bintang-bintang kita. Selama mana kita berpandukan kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka selagi itulah kita tidak akan sesat. Dalam di zaman mana sekalipun kita berada, dalam apa musibah pun sekali kita berada, dalam kehidupan macam mana pun kita berada, kita tidak akan sesat insya-Allah, kerana merekalah contoh yang terbaik kepada kita. Insya-Allah kita masya-Allah kita akan dengar lebih panjang lebar lagi daripada tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Allah, insya-Allah. Silakan. Insya-Allah. Wah, ini betul-betul. Ini betul-betul marvelous ni. Ini betul-betul marvelous. Masya-Allah. Ustaz ya, Maulana ya. Tadi kita dah dengar dua-dua yang hujungnya Maulana menyebutkan ada tiga perkara yang penting itu, ya, sunnah Nabi, sunnah Khulafa'ur Rashidin, dan sunnah-sunnah ini kena gigit, bukan gunakan jari apa ni, gigi depan ni, tapi gigit dengan geraham, gigit dengan geraham. Masya-Allah tuan-tuan, antara gigi kita, siri gigi kita yang biasanya yang akhir tercabut, yang biasanya ialah geraham. Sebab geraham itu foundationnya sangat hebat. Begitu dalam foundationnya, tuan-tuan puan. Jadi, maknanya, saudara, kalau misalnya begitulah saranannya, gigit dengan gigi geraham kamu. Tapi kalau kita tengok dalam kehidupan ini, kehidupan hari-hari ini, agak-agaknya, setakat yang Ustaz Ghazali tengok cara mata kasar lah. Agak-agaknya, di kalangan di rumah tangga kita, di kalangan adik-beradik kita, di kalangan sahabat-sahabat kita, di kalangan teman sepekerja dengan kita, di kalangan teman sesawah seladang dengan kita, agak-agak ramai ke yang betul-betul menggigit sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'ur Rashidin ini? Gigit dengan geraham. Macam mana ya, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Orang yang bertanya ni pun hebat ni. Dia boleh jawab tu. Tapi kita kongsilah. Maulana, ya. Jadi memang benar apa yang Dato' cetuskan tadi tu. Pengalaman saya sendirilah taklah banyak mana pun. Kalau banding dengan Dato' dengan Maulana lagi lah banyak, Masya Allah. Jadi memang kebelakangan ni kalau kita lihat di Malaysia, Masya Allah, Alhamdulillah. Program-program agamanya dengan kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur. Dato' pula sempena dengan Ramadan PKP ni pula tiap-tiap hari pula buat live itu, Masya Allah, tu 4 kali satu hari, Allah Akbar, hebat. Tapi dalam kita punya apa aktiviti kita memang Masya Allah meriah, Islam di Malaysia 10 tahun kebelakangan ni memang meriah, dan ini pun berkat lah macam Dato' dulu, Masya Allah, orang perdana hal ehwal agama tu hebat tu, tiap-tiap Khamis malam Jumaat dulu live Dato' Hasan Ali dengan Dato' Arundin dengan Dato' Ismail Kamus, ini antara perintis-perintis yang buka jalan lah. Sebab kalau tidak ada orang yang terbas, yang tidak ada meracun, tak ada buka jalan ni, jadi banyaklah, tak sampailah. Tapi Alhamdulillah. Jadi bila kita lihat ke belakang ni, Masya Allah, meriah. Amalan-amalan Islam kita, agama kita meriah. Tapi dalam kemeriahan ini, kita lihat masih ada lagi dia punya kebocorannya, masih ada lagi lah dia punya ketirisannya. Sebab apa? Sebab antara kuncinya tadi, mesti mana yang Maulana sebut, kita tak pegang sungguh-sungguh kepada apa yang Nabi sebut, peganglah sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rashidin. Contoh, kita ambil contohlah dalam bab pengamalan apa harian kita, contoh macam bab solat, sekarang ni bab puasa kan. Dan bila kita lihat dalam amalan-amalan ni, sepatutnya kita kena, kalau perbahasan ilmu tu, kita kena
kita tak lari lah daripada mazhab Syafi'i ke Hanafi ke Hambali ke Maliki ni antaranya lah. Tapi kebelakangan ni banyak orang pertikaikan, oh tak perlulah kita nak bermazhab. Sedangkan mazhab itu sendiri sebenarnya diambil daripada sahabat. Contoh macam kita lah di Malaysia, mazhab Syafi'i, kita punya jumhurnya mazhab Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama kita meraihkan mazhab yang lain juga, Hanafi dan sebagainya. Jadi orang petikai apa guna mazhab ni. Tapi kalau kita hayati semua-semua, sebenarnya mazhab ni dia membawa kepada sahabat. Sebab sahabat ni pula duduk keliling Nabi. Bila sebut Nabi, contoh sebut, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi orang yang sebelah kanan, dia tengok Nabi solat macam ni. Orang yang sebelah belakang tengok Nabi macam ni. Sahabat yang sebelah kiri pula tengok Nabi solat macam ni. Sahabat belah depan pula tengok Nabi solat macam ni. Jadi daripada apa yang diorang nampak, diorang panjangkan kepada tabi'in salafus soleh sampailah bawa kepada kita hari ini. Dan ini sebenarnya merupakan panduan. Jadi sebab itu bila mana masyarakat kita hari ini, abang kakak kita, adik-beradik kita, member-member dekat pejabat, dekat sawah, dekat mana ni, tak pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi, tak pegang sungguh-sungguh sunnah para sahabat Khalifah Rashidin tadi, memang akhirnya kita akan hanyut lah. Itu yang datang confused. Dan doa solat subuh ni nak baca kunut ke tidak. Macam-macam lah. Ada dia kata tak apa, jumhur ulama empat. Hanafi, Maliki, Hambali tak ada kunut, Syafi'i je kunut. So kita pakai majority lah. Majority tak ada kunut, kita tak ada kunut lah. Oh macam tu pula. Dia macam pilihan raya pula. Dia sebab tidak ada ilmu yang padu ataupun ilmu yang mantap. Sebab perbahasan tadi tu dia tak tengok. Nabi dah beritahu, ikutlah sunnahku, peganglah sunnahku dan sunnah Khulafa' Rashidin dengan gigi geraham kamu. Sebab kalau kamu pegang betul-betul, dengan ilmu yang betul, dengan amalan yang betul, insyaAllah kita akan selamat. Tapi hari ini, bila tak pegang ilmu yang betul dan kita tak tahu puncanya, kita kena ikut apa yang sahabat-sahabat buat. Sebab sahabat ni duduk keliling Nabi. Tapi sahabat yang betul lah, yang baik lah. Sahabat ni pun ada macam-macam cerita ni juga kan. Kalau kita nak kata Abdullah bin Ubay bin Salul tu, bapa munafik tu pun, ialah dia duduk zaman Nabi hidup juga kan. Tapi sebab dia tidak beriman, dia ada masalah, dia kita tolak tepi. Jadi dalam situasi hari ini, masyarakat kita hari ini kan banyak berlaku kepincangan. Yang pemimpin cara pemimpin, yang peniaga cara peniaga, yang ibu ayah cara ibu ayah, yang pelajar cara pelajar, macam-macam cerita dia. Dan sebab apa? Sebab salah satu sumber yang Nabi sebut, kita kena pegang sungguh-sungguh, itulah dia sahabat, kita tak pegang. Kita tak gali sungguh-sungguh ceritanya. Hari ini cerita pasal meniaga. Oh, bila meniaga, siapa tokoh-tokoh yang di-highlightkan? Oh, yang kapil lah. And Bill Gates-nya, Warren Buffett-nya. Tapi bila sebut Abdul Rahman bin Auf, siapa ni? Apa cerita dia? Tak tahu. Sedangkan kita nak maju dalam meniaga ni, nak hebat dalam meniaga ni. Dan orang-orang tadi tu yang bukan Islam tadi pun sebenarnya tidak menyumbang langsung pun untuk iman kita, untuk agama kita. Tapi dibesar-besarkan. Sebab apa? Sebab cerita tentang kekayaan semata-mata. Sedangkan kalau kita lihat berapa ramai sahabat pun yang sebenarnya sangat kaya. Abdul Rahman bin Auf sangat kaya orang dia. Ceritalah pasal apa pun tak jadi masalah. Tapi lagi banyak dia beri, lagi banyak pula kekayaan Allah berikan kepada dia. Jadi bila mana sumber-sumber tentang sahabat ni kita tak gali sungguh-sungguh, kita tak pegang sungguh-sungguh, akhirnya berlakulah apa-apa dalam masyarakat, kita bergoyang. Goyang. Contoh macam cerita. Kita ambil kisah simple je pasal PKP, pasal lockdown, tak boleh keluar. Kalau yang dah keluar tak boleh masuk. Kita bukan tak pernah ambil maklum cerita tentang Sayyidina Umar. Pernah satu ketika Sayyidina Umar nak pergi ke Damsyik kalau tak silap masa tu, nak pergi ziarah lah. Dalam perjalanan tu tiba-tiba datang satu kumpulan keluar daripada Damsyik. Dia kata, "Wahai Amir Rumin, kamu nak pergi mana?" "Aku nak pergi ke Serai, ke Damsyik." "Oh tak boleh, di sana sedang diserang dengan apa wabak ta'un." Jadi kalau macam tu tak apalah, aku pindah tempat lain pula. Sahabat tadi duduk pending ni. Saya normal, dia kata, "Kenapa kau takut dengan takdir Allah ke?" "Aku yang tukar daripada satu takdir kepada satu takdir." Sebab kita dah tahu di situ ada wabak ta'un, ramai dah mati meninggal dunia, apa kita nak cari mudarat. Jadi kita usahlah untuk berikhtiar selagi mana boleh. Jadi banyak kaedah-kaedah macam ni yang berlaku di zaman sahabat pun banyak ada. Tapi oleh kerana kita tak berpegang kepada cerita-cerita sahabat, cerita-cerita tentang orang-orang klasik yang memang telah dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi akhirnya kita berlakulah kepincangan dalam masyarakat. Bahkan kalau hari ini nak cerita, jangan cerita tentang pengamalan apa yang lain-lain saja, dalam bab pengamalan agama itu sendiri, dalam bab puasanya, bab solatnya, bab zakatnya, bab haji pun dah banyak bercelaru. Sebab apa? Sebab tadi kita tidak berpegang pada sumber seperti mana yang Nabi dah beritahu tadi, dah peganglah pada sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin sungguh-sungguh.
Jadi ini antara perkara yang sama-sama kita nak kena renung dan muhasabah lah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang Allah dah datangkan kepada kita, kan? Contoh macam COVID-19 ni, kan? Yang kalau kita tengok macam-macam lah semua orang nak bercakap, oh tak lama lagi nak kiamat. Tuan-tuan kita pun bila tengok ni, rasanya dulu bapak aku pun dah cakap dah nak kiamat. Bapak kita dulu pun cakap juga, datuk dulu ada sebut nak kiamat juga. Moyang pun ada sebut nak kiamat, tapi tak kiamat-kiamat. Sebab kiamat ni bukan urusan kita. Kan? Nabi SAW duduk kan, dengan para sahabat, pernah dalam hadis yang panjang kita tentang iman, Islam, ihsan. Lepas tu Nabi bertanya kepada Jibril, kan? Apa bilakah akan berlakunya kiamat. Jibril pun sendiri beritahu, dia kata orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Kan? Jadi urusan kiamat ni, urusan Allah SWT. Jadi adapun kita hari ini, kita kena berpegang kepada hadis Nabi SAW, beramallah sungguh-sungguh, berpeganglah kepada agama ni sungguh-sungguh, sebab ini antara penyelamat dalam situasi macam ini. Kalau tidak, masing-masing lah. Semua, nak pula zaman sekarang ni, semua dengan kemudahan yang ada ni, kita main kongsi, tak pasal-pasal kita tak study, tak tengok ujung pangkal dia. Jadi masyarakat akan jadi bercelaru lah. Jadi mudah-mudahan ini satu peluang, kesempatan, bila cerita tentang sahabat ni, kita boleh sama-sama muhasabah, kita boleh sama-sama koreksi, dan kita boleh tengok setakat manalah keakraban kita ni, kekuatan kita ni dengan para-para sahabat tadi tu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Oh, terima kasih. Ustaz, alhamdulillah, Ustaz Ghazali telah menerangkan saudara mengenai perlunya kita menghampirkan diri, mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, mengetahui latar belakang kehidupan para sahabat, supaya sekurang-kurangnya kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sebahagian daripada kehidupan para sahabat itu. Tetapi apa yang dikatakan sekarang ni, oleh kerana itu tidak kesampaian, mungkin kerana keluarga, mungkin kerana keadaan keliling dan sebagainya, dan sehingga Allah mendatangkan sekarang, tuan-tuan, COVID-19 ni, beramadan dalam COVID-19. Saya ingat, tuan-tuan, 100 tahun yang lepas tak pernah berlaku, 100 tahun akan datang pun mungkin tak berlaku. Allah berikan satu kesempatan kepada kita seperti ini untuk renung, tadi disebut, untuk muhasabah, renung ke depan, renung ke belakang, supaya kita tahu poin di mana kita berada sekarang tentang mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, saya nak pergi kepada apa ni, Maulana kita. Maulana, kita tengok, saya tengok dalam pengalaman kita keluar luar negara sikit-sikit, ke Amerika, ke United Kingdom, ke Germany, bahkan negara-negara yang dulunya negara komunis, kepada Eropah, Bulgaria, Republik Czech dan sebagainya. Terutama di South Africa, of course lah India, Bangladesh, Pakistan dan sebagainya. Tengok budak-budak kecil ni di United Kingdom ni, budak-budak kecil dalam masyarakat minoriti dibandingkan dengan orang-orang yang tidak Islam seluruh United Kingdom, tapi amalan agama, amalan sunnah itu, saya nampak betul-betul menonjol amalan sunnahnya. Kecil-kecil. Tengok dia ambil wuduk, tengok dia salat-salat sunat, tengok dia meraihkan tetamu, tengok dia menjamu makanan, sunnah. Dan cara belajar pun ditekankan sangat, etika-etika sunnah itu ditekankan. Tapi kita ni, selain daripada mahat-mahat tahfiz kita, selain daripada sekolah-sekolah agama yang kita bina sendiri misalnya, yang menekankan aspek-aspek ini, secara umumnya mainstream, saya minta maaf lah, saya tak nampak lagi penekanan seperti itu. Sebab itu anak-anak kita lulus tingkatan 5 pun sebutkan beberapa nama sahabat, macam yang Ustaz Ghazali sebut, tak boleh sebut. Abdullah ibn Mas'ud tak boleh sebut, Abdullah ibn Umar tak boleh sebut, Zaid bin Thabit tak boleh sebut. Sebab itu apa ni, agaknya apa yang Maulana fikirkan dia untuk kita datangkan balik itu jiwa sahabat, roh kehidupan sahabat itu dimasukkan dalam rangka kehidupan kita ini untuk membolehkan kita juga berjaya macam kawan-kawan minoriti kita di South Africa, macam kawan-kawan minoriti kita di beberapa tempat-tempat kluster manusia di Amerika Syarikat yang Muslim dan juga di Eropah dan sebagainya. Agaknya apa, macam mana nak masukkan roh itu dalam kehidupan kita ni, Maulana? Masya Allah, satu soalan yang saya rasa sangat-sangat orang kata pun menjadi satu keperluan utama kepada masyarakat kita hari ini. Iaitu bagaimana membentuk jiwa sahabat dalam diri umat bermula daripada anak kecil. Okay, saya tengok Dato' Ustaz, Masya Allah. Hari ini
kita kena jiwa sahabat radhiyallahu taala anhum ini, jiwa sahabat ini perlu dipupuk dalam diri anak-anak kecil kita lagi. Bermula daripada anak kecil, bermula dalam rumah. Kan? Pertama sekali saya tengok Al-Fadhil Dato' Al-Fadhil Ustaz Ghazali. Pertama sekali saya tengok dari segi menamakan anak-anak itu sendiri. Menamakan anak-anak itu sendiri. Kenapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, yang mafhum dalam satu hadis mengatakan bahawa kamu namakanlah anak-anak kamu dengan nama yang baik-baik. Saya setiap kali orang tanya saya, saya akan bagi tahu. Orang tanya, "Ustaz, saya nak namakan anak saya ni apa?" Saya kata, "Tuan namakan anak tuan dengan nama sahabat yang gharib, yang jarang orang sebut dah. Yang jarang orang sebut. Dan tuan tak cari apakah kisah berkenaan dengan sahabat tersebut. Dan tuan ceritakan kepada anak tuan yang tuan namakan dengan nama tersebut, apakah kegemilangan sahabat ini." Supaya apa? Mereka daripada kecil, bermula daripada nama mereka, mereka dah tahu dah kenapa saya dinama. Nama saya ni nama siapa sebenarnya? Pupuk dalam diri anak-anak daripada kecil. Sebab tu nama anak saya, saya tak letak nama susah-susah. Ha, saya letak nama yang sulung, saya letak nama Muhammad Umar. Yang kedua, saya letak nama Aisyah. Yang ketiga, saya letak nama Atiqah. Yang keempat, saya letak nama Osman. Yang kelima, sebut nama anak-anak pula malam ni. Yang kelima, Anisah. Yang keenam, saya letak nama Abdul Rahman. Yang ketujuh, saya letak nama Abdul Rahim. Yang kelapan, saya letak nama Abu Bakar. Yang kesembilan, saya letak nama Ali, Muhammad Ali. Ha, jadi semua nama anak saya dan saya akan ceritakan kepada mereka. Ha, Umar, kamu tahu tak nama kamu ni nama siapa ni sebenarnya ni? Ha, inilah nama sahabat radhiyallahu taala anhum, orang yang mana sebagaimana Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, orang yang mana Rasulullah mengatakan laukana ba'di nabiyyan lakana Umar. Allah. Kalau ada lagi nabi selepas aku, nescaya Umar yang layak jadi nabi. Dan Rasulullah telah gelarkan Umar sebagai mulham min ummati. Satu orang yang mendapat ilham direct daripada umat aku, ilham daripada Allah Ta'ala. Sehingga banyak hukum-hukum kita tengok, termasuklah 20 rakaat tarawih yang kita buat sekarang ini. Kan? Dan banyak lagi hukum-hukum yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersetuju di atas pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi saya ceritakan kepada anak saya. Saya ceritakan kepada dia. Kan? Supaya dia tahu siapa Umar radhiyallahu anhu. Dan dia, saya kata, kamu nama kamu adalah nama Umar. Kamu juga kena usaha bentukkan sifat Umar dalam diri kamu. Usaha nak bentukkan sifat Umar dalam diri kamu. Ha, yang nama Aisyah, saya beritahu pada dia, kamu tahu tak dapur rumah Aisyah radhiyallahu anha sehingga 2 bulan berturut-turut tak berasap. Dan dia jadi satu orang perawi hadis yang hebat. Isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang mana dapat 10,000 dirham hari itu juga dihabiskan. Sehingga lupa untuk menyimpan sedikit buat berbuka puasa. Ha. Jadi saya nampak bila kita setiap keluarga, kita bermula daripada sekarang kita berhenti meletakkan nama Kristina, Alisha, macam-macam pelik-pelik lama sekarang. Dan rumah bapak punya nama kan. Jadi minta maaf kalau pendengar sana, kalau yang kebetulan nama anaknya Kristina, Alisha, itu minta maaf. Saya tidak maksud nak menghina siapa-siapa. Tapi saya maksudkan kat sini, kita kena pupuk diri anak-anak kita daripada kecil. Sebagaimana ditepukkan oleh Ayanda Datuk Ahsan tadi. Maknanya di negara-negara ni, mereka telah bentuk anak-anak mereka daripada kecil lagi berbangga dengan sahabat. Berbangga dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mencontohi sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Bermula sebenarnya semua pendidikan ini bermula daripada rumah kita. Saya masih ingat guru saya kata apa. Kan, bacok, cakap Urdu sikit sat boleh eh? Sila. Urdu. Bacche ki sabse pehla madrasah ma ke god mein hai. Kan. Dia kata apa? Maknanya madrasah yang terawal, madrasah pertama bagi satu orang anak adalah ribaan seorang ibu. Allah. Adalah ribaan satu orang ibu. Ha, jadi saya nak sebutkan sikit berkenaan dengan dalam Al-Quran, Allah Taala ceritakan. Allah Ta'ala ceritakan kisah dua orang Nabi. Dan dua-dua ni ulul azmi. Dua-dua ulul azmi. Nabi Nuh AS dan juga Nabi Ibrahim AS. Dari segi bapaknya, maknanya nabinya, dia dua-dua ulul azmi. Level sama. Nabi Ibrahim pun ulul azmi. Nabi Nuh AS pun ulul azmi.
Tetapi anak mereka, anak Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam ajak, bukan ajak buat apa, ajak naik atas kapal untuk selamatkan diri. Untuk selamatkan diri. Ya bunayyirkam ma'ana, wahai anakku, mari naik bersama dengan kami, mari naik. Mari naik bersama dengan kami. Di sini kamu akan selamat. Apa jawab anak dia? Ajak naik kapal pun dia tak sedia. Dia kata apa? Aku akan pergi naik ke atas bukit. Yang simuni minal ma', bukit ini akan selamatkan aku daripada air. Dia tak kata Allah yang akan selamatkan aku. Kan? Sebab apa? Dia kata bukit ini akan selamatkan aku daripada air. Adapun anak Ibrahim alaihissalam, ni saya nak cerita bab perbezaan anak. Anak Ibrahim alaihissalam, Sulaiman Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bagi tahu kepada dia, aku nak sembelih kamu. Kan? Azbahuka fanzur madza tara. Aku lihat dalam mimpi aku sudah sembelih kamu, apa pendapat kamu? Dengar jawapan daripada Ismail alaihissalam yang masih kecil pada masa itu. Apa jawab dia? Ya abatif alma tu'mar. Subhanallah. Allahu akbar. Sirah ni kalau kita tengok dalam tafsir, subhanallah. Allahu akbar. Dia ayah bagi tahu nak sembelih, dia panggil panggilan ayah yang paling lembut sekali. Abati, perkataan yang paling lembut sekali dalam bahasa Arab. Sebab anak-anak saya semua panggil saya abati. Kan? Paling lembut sekali dalam bahasa Arab. Ya abati, wahai ayahandaku sayang, seolah-olah macam tu kalau dalam bahasa Melayu kita. Kan? Silakan serah tekak dia kepada ayahanda dia, silakan ayah. Kan? If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada kamu. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan mendapati aku insya-Allah dari kalangan orang yang sabar. Jadi tuan-tuan mulia, kita tengok kat sini, apakah perkara yang membezakan antara anak Ibrahim dengan anak Nuh alaihi masallam? Kan? Sedangkan bapaknya, kedua-duanya adalah Rasul Ulul Azmi. Kan? Kata ulama, yang membezakan mereka adalah ibu mereka. Ibu mereka yang membezakan mereka. Ibu kepada anak isteri kepada Nuh alaihissalam, Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran. Daraballahu mathala lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihain, fakhanatahuma. Mengkhianati suami mereka sendiri, maka hasil dia lahirnya anak yang mana ajak naik kapal pun tak sanggup. Adapun anak Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, ibunya adalah Hajar alaihissalam. Yang mana ketika Ibrahim alaihissalam nak tinggalkan dia, di tempat biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Dia tanya daripada, disebutkan dalam riwayat, dia tanya daripada suami dia, kenapa ni, kenapa akhir sekali? Dia tanya, Allahu amarak, adakah Allah yang perintahkan kamu? Ibrahim alaihissalam tak sanggup nak menjawab dengan kata-kata, hanya buat isyarat kepala saja. Apa jawab satu orang isteri yang beriman? Idzal la yudhayyi'ana Allah. Kalau begitu, kalau ini adalah perintah Allah, pasti dan pasti Allah Taala, sama sekali Allah Taala tidak akan mensia-siakan kamu. Hasil daripada ibu yang sebegini lahirnya Ismail alaihissalam. Jadi saya nak tekankan kat sini tuan-tuan, ayanda Datuk Fadil Ustaz Razali dan tuan-tuan sidang pendengar semua. Saya nak tekankan kat sini, perkara yang paling penting dalam pendidikan anak-anak, membentuk anak-anak menjadi jiwa sahabat adalah ibu tu sendiri dalam rumah. Yang mana ibu dan ayah ini kena sama-sama berganding bahu daripada kecil lagi mendidik anak-anak. Jadikan rumah kita ni sebagai madrasah pertama, tempat kita nak membina jiwa anak-anak kita. Daripada kecil lagi harulah diasuh mereka. Ceritakan kepada mereka tentang kehebatan sahabat. Ceritakan kepada mereka tentang keagungan sahabat. Ceritakan kepada mereka tentang budi pekerti sahabat. Bahawa mereka inilah yang terunggul. Mereka inilah manusia yang mana tamadun mereka paling tinggi. Sehingga digelar sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik qurun ialah qurun aku. Qurun aku ini sebaik-baik qurun. Walaupun itu adalah zaman unta, walaupun itu adalah zaman yang mana belum ada semua handphone apa semua belum ada. Allah kata, inilah sebaik-baik qurun. Summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Kemudian yang selepasnya, kemudian yang selepasnya. Jadi,
inilah kurun yang terbaik sahabat radhiyallahu anhu. Mereka lah insan yang terpilih. Mereka lah insan yang bertamadun yang hebat. Inilah perkara yang kita selalu kena highlightkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Ceritakan tentang kehebatan sahabat sehingga menjadi idola yang paling utama kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Bila disebut nak jadi siapa? Nak jadi macam Umar radhiyallahu anhu. Bila disebut kamu nak hebat macam siapa dalam perniagaan, macam hebat macam Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kamu nak jadi, nak mempunyai, nak kepakaran hadis seperti siapa? Seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nak hebat dalam dakwah seperti siapa? Seperti mana Tufail Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Yang daripadanya datangnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya rasa cukup kalau nak ikutkan okay. Cakap di panjang tu. Okey. Bagus. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, para penonton yang betul sekalian ya. Tuan-tuan boleh menanyakan banyak. Saya tengok ni, masya-Allah, saya tengok macam mana tuan-tuan punya respon ya kepada perbincangan pada malam ni, masya-Allah. Alhamdulillah, kita ada Ustaz Ghazali, kita ada Maulana Usamah, kita membincangkan tuan-tuan mengenai keagungan, kehebatan, kemuliaan, keunggulan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lain tuan-tuan. Sahabat-sahabat. Malam ni cerita sahabat Nabi. Bukan cerita sahabat saya tuan-tuan. Cerita sahabat Nabi. 10 daripadanya dalam hidupnya dari beritahu engkau mati, syurga menunggu engkau. Masya-Allah tuan-tuan. Ya Allah. Tuan-tuan, mana saya nak pergi pada Ustaz Ghazali. Ustaz, agak-agak kalau boleh kita baca lah Ustaz, kalau boleh baca. Fikrah. Fikriyah ni. Dia punya fikir sahabat ni Ustaz. Macam mana? Sama tak dalam fikir kita? Tadi kita bangun pagi Ustaz. Bangun pagi saja. Pagi-pagi pukul 8 dah tanya. Besok agak-agaknya apa nak buka? Itu fikir kita Ustaz. Betul-betul Ustaz. Fikir itulah dia. Ha. Sekarang pukul 4 keluar. Pukul 4. Sekarang dah boleh keluar dua orang Ustaz. Dua orang. Saya tengok tadi gambaran di Terengganu, pasar-pasar di Terengganu, di Kelantan. Macam tak ada COVID lah Ustaz. Belum lagi 4 hari bulan. Yang kita dibenarkan keluar sikit ni 4 hari bulan. Tapi orang dah menjerbu tuan-tuan. Kita tengok apa ni, peniaga-peniaga pun dah peniaga. Kuih-kuih pun dah banyak. Tak apalah, itu persoalannya. Tapi itu kita. Kita fikir perut Ustaz. Kita fikir kedudukan, kita fikir kereta, kita fikir rumah, kita fikir pangkat, kita fikir reputasi. Itu kita fikir. Sahabat agak-agak je fikir, dia punya fikrah dia. Serupa macam saya agak-agak je Ustaz. Sila Ustaz. Allah Akbar. Masya Allah. Nak respon sikit apa yang tambah sikit lah. Tadi sila, ada mula kita pasal apa, eloklah kita ibu ayah ni bila dapat anak ke baby ke kan. Pertama-tamanya kan, cubalah cari nama-nama sahabat lelaki ke perempuan yang sesuai lah. Dan pengalaman, saya cerita pengalaman masa belajar di Iraq dulu. Saya pernah belajar di Pakistan juga. 87-89. Tapi tak sempat jumpa Maulana mungkin. Lepas tu 90-92 saya ke Mesir. Lepas tu 90-98 saya di Iraq lah. Jadi masa... Bohut acah. Masa akhir tahun belajar di Iraq tu, masa tu exam akhir tahun tu, saya tak sempat balik. So anak sulung saya dah lahir dah masa tu. Anak sulung perempuan. Jadi saya pun tanyalah kepada guru saya. Saya kebetulan memang sementara belajar di universiti di Iraq tu. Ada juga talaki-talaki kita dengan beberapa syekh lah. Antaranya salah satunya Syekh Abdul Karim. Abdul Karim Mudaris ni memang apa, antara ulama' yang paling alim di Iraq lah. Sampai ulama' di Iraq tu menggelarkan dia sebagai Atqan Nas, manusia yang paling bertakwa sampai ke tahap tu, masya-Allah. Jadi bila dapat berita tu, rumah dah bersalin di Malaysia tu, jadi saya pun jumpalah saya punya salah satu syekh tempat saya talaki kitab tu. Saya minta pandangan pada syekh lah, apa, rumah saya bersalin, dapat anak perempuan, jadi nak bubuh nama apa. Memang betul lah, jadi syekh tu beritahu, kamu bubuhlah nama Aisyah. Aisyah. Kebetulan dia cerita pernah berlaku di Iraq sekitar tahun 80-an dia cerita. Ketika itu Iraq diserang wabak penyakit. Ramai, masa itu memang macam-macam lah. Kematian, sakit, wabak, macam-macam cerita. So akhirnya ulama di Iraq ketika itu bersepakat, okey, siapa-siapa yang dapat anak perempuan tahun ini, cucu perempuan tu kita namakan nama Aisyah. Dan memang tahun itu dikenali sebagai tahun Aisyah. Jadi memang siapa yang dapat anak perempuan semua dah bubuh nama Aisyah. Yang cucu perempuan dibawa nama Aisyah. Jadi bila mana mereka semua penduduk Iraq berazam guna nama tersebut untuk kelahiran perempuan yang lahir pada tahun tersebut, alhamdulillah Allah
Allah apa mus apa kata orang apa selesaikan masalah-masalah tadi itu banyaklah. Alhamdulillah tak ada kematian, tak ada kerosakan, tak ada apa kan, tanaman-tanaman menjadi dan sebagainya. Jadi masa nampak macam simple seperti mana yang tadi Ustaz pun ada sebut, Ustaz Maulana pun ada sebut. Kita rasa macam simple saja letak nama, tapi sebenarnya nama tu ialah sebab Nabi pun ada sebut kan? Nama yang paling bagus ialah Mahumidan wa Umbidan, yang dimulakan dengan kepuji-pujian, yang dimulakan dengan Abdul. Lepas tu nama ni pula sampai Nabi sebut apa, dia perbaikilah nama panggilan kamu. Bila mana nama tu dah baik, tu panggil tu baik-baik juga lah. Sebab apa? Sebab nanti di akhirat pun, di mahsyar pun, Allah akan panggil kita dengan nama gelaran kita. Jadi kalau Muhammad tu memang betul lah, kena panggil Muhammad, Ahad yang terpuji. Jangan panggil Mat. Mat sekarang ni kita panggil Mat. Itu yang anak-anak cucu kita jadi Mat. Apa macam-macam Mat tu kan? Mat rempitnya, Mat punya tu. Itulah antara cerita dia. Nampak macam betul, simple. Tapi rupanya nama tadi tu peranannya sangat besar. Jadi mudah-mudahanlah kan kita cerita pada malam ni, ambil sahabat-sahabat yang menonton, bolehlah sama-sama tanam niat, tanam azam. Mungkin kalau anak dah tak ada, cucu pula. Itu contohnya lah kan. Macam Maulana, Masya Allah, 9 orang anak kan. Saya tak ramai, 7 je. 7 kan. Jadi alhamdulillah, nama-nama pun begitu juga lah. Yang sulung Aisyah, yang kedua Zubaidah, nama-nama orang klasik lah. Yang ketiga Fatimah, yang keempat Zulaikha, ada dia kan. Yang ke masa saya dapat anak yang kelima tu, sebab dah turut-turut semua, ada Siti Nur, Siti Nur Aisyah. Lepas tu bila nak dapat kelima tu, saya tu azam kata ni kalau perempuan juga, saya bubuh nama Siti Nur Hadizah. Tengok-tengok tak keluar perempuan, dia keluar lelaki gitu dia kan. Saya bubuh nama Ahmad Farhan Syafi'i. Adalah juga ambil nama berkat nama Imam Syafi'i jugalah. Kan? Jadi nampak macam simple, tapi sebenarnya seperti mana yang Datuk sebut, kita ni hari ni kita fikir macam mana? Adakah kita sama fikir macam sahabat, macam orang-orang dulu, salafus soleh, ataupun kita memang cara kita hari ni lah. Dan kerajaan baru umum kata 4 bulan nanti ada kelonggaran, sekarang dah menduru-duru dah keluar dah macam-macam. Macam tak ada COVID lah pula dah. Kan? Jadi bila kita tengok balik, memang sebenarnya pemikiran kita dengan pemikiran para sahabat, orang-orang hebat, orang-orang klasik ni memang tak sama. Memang tak sama lah. Kan? Sebab sahabat fikir iman, fikir macam mana nak makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Macam mana kalau ialah kata orang nak maintain kekal amalan tadi tu, pernah macam kalau kita lihat siapa kan, kalau kita lihat cerita tentang sahabat Hanzalah kan. Hanzalah satu ketika Hanzalah duduk seorang-seorang kan, lepas tu dia nangis, lepas tu Sayyidina Abu Bakar datang kan, dan tanya kepada Hanzalah, wahai Hanzalah, kenapa kamu nangis seorang-seorang? Dia kata, aku tak tahulah wahai Abu Bakar, bila aku duduk dekat dengan Nabi ni, bila Nabi cerita tentang syurga, neraka, cerita pasal iman, ya Allah, terasa kan, bertambah semangat nak syurga, iman, macam-macam. Tapi bila jauh tu rasa macam tak ada apa-apa. Bila jauh pada Nabi tu rasa macam tak ada apa-apa, dan aku takut aku ni jatuh jadi orang munafik. Jadi saya nak orang bila dengar dia kata, aku rasa benda yang sama juga. Macam tu, macam mana. Tak apalah, Nabi masih hidup, jumpa Nabi. Jumpa Nabi cerita, Nabi pun gelak sengih, Nabi kata betul lah. Sebab iman manusia ni, kita naik dan turun. Jadi kalau kita lihat, memang para sahabat fikirnya iman. Fikirnya iman. Hari ni imannya macam mana? Tak ada makan pun tak apa. Jadi sebab itu kita hari ni tak salah. Kita nak fikir macam-macam. Fikir pasal meniaga, fikir sepakat politik, fikir macam-macam ni tak salah. Tapi adakah yang kita fikir, yang kita usahakan tu, dia boleh bawa kepada iman ke tidak? Dia boleh bawa kepada agama ke tidak? Sebab tu kalau kita rujuk kepada satu mahu hadis, Nabi SAW sendiri ada menyatakan, janganlah kamu mengata sahabat-sahabatku, jangan kamu mengutuk peri sahabat-sahabatku. Sebab ialah salah satu perkara pun yang menjadi ahli sunnah wal jamaah punya rukun, nak kekalkan iman ni, jangan mengata sahabat. Sebab tu kenapa Syiah tu terkeluar, sebab dia mengutuk sahabat. Jadi Nabi sebut, walaupun banyak mana sumbangan kamu yang kita infakkan hari ni, 1 juta ringgit ke, berapa juta ringgit ke, sebenarnya dengan apa yang kamu infakkan sebanyak mana pun, sama sekali tidak boleh menandingi apa yang sahabat-sahabat telah korbankan dulu, walaupun yang dikorbankan dulu separuh daripada cupak. Satu cupak. Ini kita bayar fitrah, satu gantang Baghdad bersamaan dengan berapa tu? 2.7 kilo. Kita bagi itu, itu kira ukuran dia, bila 2.7 kilo tu bersama dengan 4 cupak. Jadi satu cupak tu, cuba kita fikir. Dalam 600 gram lebih lah. Jadi kalau sahabat dulu tu, dia menginfakkan 1 cupak beras, kan? Dengan apa yang kita infakkan sekarang ni, berguni-guni, bertrelah-trelah bunyi beras, kan? Berjuta-juta, separuh daripada apa yang sahabat dah infak pun tak boleh nak kalahkan lagi. Jadi sebab itu kan, kita kena betulkan pemikiran kita,
dan ikutlah orang-orang yang Nabi telah janjikan syurga. Inilah manusia-manusia yang klasik, seperti mana yang Nabi pun dah sebut dah dalam mukadimah tadi pun saya dah sebut, ashabikan nujum ihtadaitum ihtadaitum, eh, sahabat-sahabat pada ibarat bintang-bintang di langit yang bila mana kamu ikut pasti kamu akan berjaya. Nah, jadi kita boleh belajarlah, kita tengok macam mana para-para sahabat ni memang dia fikir iman, fikir macam mana nak makin dekat dengan Allah, nak tingkatkan amal. Macam mana kalau kaya ni nak lagi banyak pahala, kalau miskin ni pula nak lagi banyak pahala juga. Bukan orang miskin pun tak boleh nak banyak pahala. Kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf, memang dia sangat kaya, tapi kayanya dia tu sembahyang tak pernah masbuk. Kalau kita tengok sembahyang tetap belakang Nabi, ya, tak pernah masbuk. Nabi takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram. Kita hari ni bisnes memang masya-Allah dah solat masbuk sama dah, itu satu bab. Lepas tu bila Nabi umum je kita nak berperang, Abdul Rahman bin Auf lah mula-mula infak. Bukan infak saja, dia perang sama juga. Kita hari ni kalau dah infak, kita tak pergi sama. Kita hantar berani je kat masjid. Ha, itulah rezeki. Kan? Sekarang ni Ramadan kita hari ni duduk kat rumah, tak ada terawih. So tak adalah berani. Kan? Orang sponsor makan ni, ada kadang tu yang sponsor-sponsor, batang hidung tak dapat pula datang masjid. Ha, contoh kan. Ha, so macam-macam. Tapi Abdul Rahman bin Auf tidak. Kan? Solatnya dengan bangun malam pula, jangan cerita lah, berkiamulal, bertahajud. Dah bangun tu, apa dia buat lagi? Ini antara apa amalan saya nak Abdul Rahman bin Auf, yang ramai orang tak tahu. Dia akan malam-malam buta tu, sebelum subuh tu dia akan pergi ketuk rumah-rumah peniaga-peniaga ni. Dia ketuk, dia pergi sana, kata kamu yang tadi berniaga ke? Ada tak siapa-siapa hutang kamu? Adalah beberapa orang hutang aku ni. Dia bayarkan hutang tersebut. Orang tu pun terkejut, tak apa, besok orang ni datang nak bayar. Tak apa, ini aku dah bayarkan hutang dia. Besok kalau dia datang nak bayar, beritahu dah ada dah orang bayar. Kalau ditanya siapa yang bayar, jangan sebut Abdul Rahman bin Auf yang bayar. Dia pergi pula rumah peniaga lain. Bermakna orang kaya, sahabat dulu tu jadi bank kepada masyarakat. Tapi dalam masa yang sama, orang yang miskin, saya nak adik, kita pun tahu saya nak adik kan, miskin, nak menikah pun mas kahwin tak ada kan. Tapi walaupun miskin-miskin dia tu, apa yang ada dekat dia, yang dia boleh infak juga. Kalau ada kurma, kurma lah dipotong separuh, roti dikoyak-koyak, dia letak depan rumah-rumah anak yatim, anak miskin dan sebagainya. Bila anak yatim buka pintu, mama-mama ada kurma sikit, ada roti sikit. Dia orang ingat yang bagi tadi tu sahabat-sahabat yang kaya? Tak. Dia tak tahu yang bagi tadi tu Sayyidina Ali. Dan mereka tahu yang bagi tadi tu Sayyidina Ali masa bila? Bila Sayyidina Ali dah meninggal dunia, dah wafat, anak-anak yatim buka pintu, tengok dah tak ada dah makanan dah. Barulah mereka tahu bahawa semuanya selama ini yang buat itu siapa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi kita lihat orang zaman sahabat dengan zaman kita memang tak sama-sama. Memang tak sama. Memang jauh lah langit dan bumi lah. Jadi macam mana untuk kita selesaikan isu hari ini, memang kita kena belajar lah. Macam mana para sahabat berfikir untuk iman, untuk Islam, untuk aman, untuk tingkatkan lagi martabat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Itu yang dikejar dah. Ya? Tapi kita hari ini kejar macam-macam, tak apalah, kita dah kejar dah. Nah, ini COVID ni punya hal, 2 bulan kita tak boleh buat apa-apa dah. So, sama-sama kita renung, kita muhasabah. Mudah-mudahan sempat lagi. Ya? Tak adalah apa kan, kita dah lakukan tadi tu, terus hanya begitu saja. Tapi Allah bagi peluang kepada kita untuk baikilah apa perluan yang kita baiki bersama, insyaAllah. Okey. Ustaz, tadi untuk Ustaz Ghazali ni saya tanyakan tentang kotak pemikiran. Ya. Yeah. The mental faculty, otak pemikiran para sahabat yang telah digambarkan Ustaz Ghazali. Saya nak pergi ke satu-satu level lagi, Ustaz. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan ada 8 perkara, tidak banyak tempat lah, tapi 8 perkara yang hal-hal dunia ni. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, sampai akhir hayat. Dan tuan-tuan ya, di akhir ini disebutkannya, boleh kita sayangkan benda-benda yang dunia ni, tetapi jangan melebihi 3 perkara. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maknanya saya nak tanya ustaz apa ni, kita punya Maulana ni, sayang Allah ni, sayang Allah, sayang Rasul, sayang berjihad ni. Setakat kita dah tahu, diri saya lah, anak-anak saya, saudara mara saya dalam dunia hari ini ni, Allah. Jihad ni, siapa yang sebut jihad, Ustaz? Siapa yang meletakkan jihad ni dalam hidup kita, macam mana sahabat, jihad itu tiang seri dalam hidup mereka. Sebab itu, inilah lemahnya kita. Sebab itu, manusia lemah, orang Islam lemah, kerana kita mengenepikan sayang Allah, sayang Rasul, dan berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz?
Allahu Akbar. Berat soalan ini sebenarnya. Sebab takut orang kata apa, kena pada diri sendiri. Kan? Sebenarnya soalan ni kena pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Itu macam Al-Fadhil Datuk. Ayahanda Datuk bagi tahu tadi. Maknanya sayang kepada harta, sayang kepada keluarga, sayang kepada perniagaan. Ini adalah fitrah yang ada dalam diri semua orang. Hatta kalau kita tengok kepada Nabi Ibrahim AS sendiri pun, sayang kepada anak sampai tak sanggup nak tengok muka anak. Oh. Ha. Ketika nak melaksanakan perintah Allah, ketika nak tinggalkan, bahkan saya terbaca dalam satu kitab Bidayah wa Nihayah tu, mana ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk balik, jumpa sekejap. Kan? Ha, jumpa sekejap je. Ha, bila jumpa sekejap tu, masa tu sayang anak tu subhanallah tak dapat digambarkan. Tetapi sayang tu memang semua orang sayang. Nabi pun sayang anak. Tetapi yang disebutkan dalam ayat tadi, ahabba ilai minallah. Maknanya menggunakan isim tafdil di sini, lebih kamu sayang daripada Allah dan Rasul dan jihad jalan Allah. Sayang tu semua orang sayang. Tetapi sayang kamu itu melebihi daripada kamu sayang kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Kalau kamu lebih sayang daripada semua 8 perkara ini, lebih daripada 3 perkara ini, fatarabbasu. Allah. Ni ayat ni saya sebenarnya sangat takut. Waktu bila ayah anda sebut tadi, Allah Akbar, saya kata, Ya Allah Akbar, kita sangat takut nak cakap tentang ayat ni. Ha, sebab ini adalah ayat perkataan tarabbasu ni sangat keras daripada Allah Ta'ala. Ha, sangat keras, sangat keras sebenarnya. Tarabbasu, tunggu kamu. Kalau soalan kita kata, kau siap engkau. Ha, soalan kalau bahasa kita kata, siap engkau kalau kau sayang pada semua benda ni, lebih daripada aku, lebih daripada Rasul aku, lebih daripada jihad di jalan. Ha. Jadi tuan-tuan mula, kalau kita tengok kepada konsep menyayangi Allah, Rasul dan jihad jalan Allah Ta'ala lebih daripada sayang anak, lebih daripada sayang ibu bapa, lebih daripada sayang isteri, lebih daripada sayang harta, lebih daripada sayang rumah, lebih daripada sayang perniagaan, kita tengok tidak ada contoh yang lain melainkan kita kena tengok kepada contoh para anbiya, contoh para rasul, contoh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ha, ini kita balik kepada sahabat semula. Bagaimana mereka menyayangi, mereka sayang kepada anak mereka. Bagaimana cara mereka menyayangi anak mereka sehingga, tapi tidak melebihkan sayang anak lebih daripada sayang Allah dan Rasul. Dan jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Saya rujuk kepada kisah Ibrahim alaihissalam. Kan? Ibrahim alaihissalam apabila balik setelah ada riwayat mengatakan setelah 9 tahun, ada yang mengatakan setelah 12 tahun. Balik baru dibenarkan duduk bersama dengan anak. Tengok anak dah besar, dah cerdik, datang rasa cinta sangat dalam hati. Kecintaan yang luar biasa. Sayang sangat dengan anak. Lelaki pula tu. Ha. Kita memanglah orang lelaki ni, ayah ni, dia tengok anak lelaki ni dia luar biasa dia bersaya. Sebab inilah penemal dia. Anak perempuan tak sama dengan anak lelaki. Dia tengok anak lelaki ni, subhanallah. Anak 12 tahun tak jumpa, sayang. Allah Ta'ala tengok. Kamu ni, kamu sayang pada anak aku lebih daripada aku atau tidak. Allah. Maka Allah Ta'ala test. Sembelih anak kamu. Nak tengok. Sembelih anak. Sayang tetap sayang. Tapi sekarang ni ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak tengok. Mana yang kamu lebih utamakan? Allah ataupun anak kamu? Sebenarnya Allah tak nak suruh sembelih cinta anak dalam hati tu. Supaya, kerana Allah Ta'ala tu ada zat yang maha cemburu. Bila sebut buat cemburu ni, saya teringat kepada kisah guru saya pernah sebutkan. Guru saya, Hadrat Maulana Jamsyid rahimahullah, dah meninggal dalam 3 tahun lepas. Semoga Allah Ta'ala cahayakan kubur beliau. Jadi dia telah menceritakan kisah berkenaan dengan Imam Malik, kalau tak silap saya. Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik rahmatullah alaih, sekali satu orang perempuan yang berpurdah telah datang jumpa dengan Imam Malik rahmatullah alaih. Dan dia datang, dia telah buka purdah dia. Satu wanita yang sangat cantik. Kata wanita ini kepada Imam Malik rahmatullah alaih, wahai tuan imam, kamu lihat aku yang cantik macam ini pun suami aku masih mencari lagi, nak tambah isteri lagi. Kan? Memang sifat normal orang perempuan cemburu.
Imam Malik rahmatullah alaih dengar perempuan tu kata begitu, terus jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Murid-murid dia telah kejutkan dia. Anak-anak murid dia telah kejutkan dia. Telah basuh muka dia. Bila dia terjaga, dia tanya, Tuan Imam, kenapa macam ni sekali sampai Tuan Imam boleh jatuh pingsan? Apa yang wanita tak dikata? Kan? Kata Imam Malik rahmatullah alaih. Dia kata, kalau apa ni, kalau wanita tadi yang merasa dia cantik pun dia begitu cemburu, dia tak dapat tahan. Apabila dia tak dapat sanggup menahan cemburu dia, apabila suami dia masih mencari lagi wanita lain selain daripada dia. Bagaimana dengan Allah yang maha sempurna? Allah yang mana penyayang dia sangat sempurna, tidak ada had batas dia. Allah yang mana dari segi memberi rezeki, tidak ada had batas dia. Allah Ta'ala dari segi pengasih dia, tidak ada had batas dia. Allah Ta'ala dari segi pengampun dia, tidak ada had dan batas dia. Bagaimana dengan Allah apabila seseorang hamba masih mencari, masih mencintai, melebihkan cinta kepada selain Allah daripada Allah? Allah. Bagaimana perasaan Allah? Bagaimana cemburunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Saya terkejut dengan perempuan tadi, saya teringat kepada cemburunya Allah, menyebabkan saya tak tahan jatuh pingsan Imam Malik rahmatullah. Allah. Jadi ini maknanya tuan-tuan mulia, Allah Akbar. Kan, kalau kita tengok, tidak ada sebenarnya, tidak ada alasan untuk kita mencintai selain Allah Ta'ala lebih daripada Allah. Tidak ada alasan untuk kita mencintai selain daripada Allah Ta'ala lebih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan Allah Ta'ala itu begitu hebat dari segi sifat dia. Dari segi penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari segi satarnya Subhanallah. Kalau kita tengok daripada sifat satarnya Allah. Allah, tuan-tuan sanggup tengok saya sekarang ni. Ha, bercakap dengan tuan-tuan, bercakap dengan sidang hadirin semua. Kenapa? Kerana adanya sifat satar Allah. Allah Ta'ala menyembunyikan keaiban saya daripada mata tuan-tuan semua. Ha. Menyembunyikan keaiban. Subhanallah. Allahu Akbar. Ha. Begitu juga kalau kita tengok dari segi baginda Nabi SAW. Memang sewajarnya lah. Ha. Sewajarnya lah kita kena lebihkan cinta Nabi lebih daripada segala-galanya. Pengorbanan Rasulullah SAW begitu luar biasa, begitu luar biasa, begitu luar biasa. Sehingga di saat kewafatan baginda Nabi SAW, saat yang paling getir dalam hidup seseorang manusia, Rasulullah SAW bila ditanya oleh Allah Ta'ala, Jibril AS telah datang sebagai utusan Allah untuk bertanya, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kamu, adakah kamu nak stay lagi? Adakah kamu nak tunggu kat dunia lagi? Ataupun kamu nak kembali kepada Allah? Rasulullah tak tanya benda lain. Rasulullah tak fikir tentang perkara lain, tuan-tuan. Rasulullah tak fikir tentang anak, tentang cucu dia. Yang Rasulullah dah dikhabarkan bahawa cucunya Hasan dan Hussein, seorang akan diracun, seorang akan dipancung. Rasulullah tak tahu dah semua tu. Rasulullah tak minta kerana nak tengok cucu dia, keadaan cucu dia macam mana. Tidak. Tetapi apa yang Rasulullah bagi tahu? Tanya Allah, apabila aku tidak ada nanti, apa jadi dengan umat aku? Apa akan jadi dengan umat aku? Allah Akbar. Kan? Allah Akbar. Begitu sekali sehingga Allah Ta'ala tenangkan Nabi SAW bagi tahu bahawa aku berjanji aku tidak akan mengazab umatmu di dunia ini. Aku akan jaga, aku akan ambil tanggung. Tu ada hang sikit. Oh, ada hang sikit. Apa? Dia ada hang sikit agaknya di bahagian Maulana. Mungkin ada masalah internet di situ agaknya. Kita pun dah berada di penghujung kepada program ini, nampak ada hang untuk Maulana ni nampaknya sudah hang. Maknanya saya fikir tentang mungkin lain tak berapa elok, mungkin tapi tak apa tuan-tuan dan puan, ini rakaman live tuan-tuan dan puan yang dibuat, dan kita pun biasa dengan keadaan macam ni, macam hang apa ni, kita tengok hang ini, Maulana ni hang kan ya. Tak apa internet okey, Maulana punya internet lah agaknya, apa pun lah itu. Allah, masya-Allah. Boleh
Tadi ada hang sikit, ada hang sikit Maulana dalam 1 minit setengah. 1 minit setengah hang sikit tadi. Tak apa, tak apa. Sila Maulana. Kita ada tinggal dalam 2-3 minit. Walau macam mana pun, saya nak bagi kesempatan kepada Maulana dan siapa juga. InsyaAllah. Untuk ada barang-barang yang perlu yang kita nak tahu pada para penonton dalam mati saya. Sila habiskan Maulana. Jadi maknanya, dan begitu juga tujuan utama kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membawa umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melalui jihad bawa umat kepada memperjuangkan agama Allah. Maka mestilah kita ambil perkara ini, kita kena cintai, kita kena tinggikan Allah, tinggikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggikan agama Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada segala-galanya. Kan, itulah sewajarnya. Jadi saya rasa kalau nak cerita benda ni memang panjang. Okey. Cukup setakat dulu untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah. Okey. Para penonton yang penting sila, kita ada minta maaf ada hang sikit tadi. Agaknya masalah internet, masalah wifi ke di tempat Maulana tadi nampaknya ada 1 minit setengah tadi kita hang. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan, biasa. Kita ni live. Kita ni live kan, online live. Jadi maknanya adalah gangguan-gangguan seperti ini. Kita ni bukan siaran seperti television, session television ya, tapi kita ni menggunakan line internet dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan mati sekalian ya. Kita dah dengar tadi tuan-tuan, insya-Allah beberapa perkara. Sebelum itu tuan-tuan dan puan ya, saya nak berikan sikit kesempatan kepada Maulana terutamanya kalau pada Ustaz Ghazali juga ya. Sebab Maulana tuan-tuan dan puan ya, kerja Maulana ni mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya kenal, siang, malam, pagi, petang, kalau tidak dalam negara, di luar negara, mereka mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam kumpulan. Pergi, tuan-tuan dan puan. Pergi ke negara-negara kadang-kadang yang penduduk Muslimnya sangat-sangat minoriti. Hingga penduduk Muslimnya hanya sekitar dalam 5%, 10%. Tapi kita mengatakan rombongan-rombongan untuk mendakwahkan agama Allah. Supaya mereka yang menunggu-nunggu, seantara mereka menunggu-nunggu, tuan-tuan, di mana kebesaran Allah? Di mana la ilaha illallah? Yang inilah kita punya Maulana, salah seorang daripadanya yang membawakan kalimat itu, menyalurkan kalimat itu kepada kehidupan mereka. Jadi atas itu, tuan-tuan, ya, teman-teman ni saya faham sangat, tuan-tuan. Hidupnya ke atas itulah. Itulah dia punya kehidupannya. Jadi nampaknya Maulana ada agak-agaknya sikit, misalnya habatus saudaknya dan sebagainya, barang-barang yang produk-produk yang kita boleh bantu tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan, pada kita beli yang tak apa-apa, tak menentu-nentu tu, baiklah kita beli daripada teman-teman yang memang hati dan jiwanya diletakkan di atas tangga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sila Maulana, sila. Masya-Allah, jazakallah. Tak ada masalah. Okey, saya baru ni saya kena positif COVID-19. Jadi saya kongsikan sikit macam mana saya boleh sembuh. Dan apa yang saya tanya daripada doktor, kenapa saya tak diberi apa-apa ubat semasa sepanjang saya ditahan di ward. Memang tak ada apa jenis ubat pun diberikan kepada kami. Jadi doktor kata sebenarnya untuk COVID-19 kami memang kita tak ada ubat. Dan ubat dia adalah imun badan seorang itu sendiri. Jadi apa yang saya amalkan ialah saya memang istiqamah ambil madu. Bermadu tu pun memang saya bermadulah. madu dan juga apa yang saya istiqamah ni vitamin C dan ada beberapa perkara lagi lah yang saya memang jadi satu bisnes saya sekarang lah. Bisnes forever ni, madu forever dan apa semua. Jadi memang untuk zaman keadaan sekarang ni dalam keadaan kita COVID-19 bahkan seterusnya memang kita sangat perlukan perkara-perkara ni dan madu ini pun memang disebutkan dalam hadis. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada tuan-tuan yang saya sangat-sangat galakkan untuk keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita apa semua, biar kita sentiasa ada madu dalam rumah. Kan? Yang bak bermadu tu tak tepi, tapi madu lebah ni memang kena sentiasa kena sentiasa ada dalam rumah. Jadi insya-Allah dia memberi orang kata apa? Kesihatan semula jadi. Jadi insyaAllah siapa-siapa yang berminat nak dapatkan madu, nak dapatkan produk-produk daripada Forever Living Product, jadi insyaAllah boleh hubungi saya lah. Boleh rujuk kepada Facebook saya dan ataupun boleh terus call saya di nombor 011-2574-3648 insyaAllah. Ulang-ulang lagi Ustaz, tak jelas, saya tak jelas nombor telefon tu. Pelan-pelan nombor sikit, telefon Ustaz. Nombor telefon boleh WhatsApp ataupun call ataupun message 011
0175743648. Saya ulang sekali lagi, 0112574 3648. Masya-Allah. Okay. Madu yang ada selain daripada madu tadi apa lagi Ustaz? Yang ada dua lagi tadi. Kita ada Arctic Sea, ini bagus untuk orang ada masalah jantung, untuk orang kata apa kolesterol, dan kita ada B propolis ni untuk membina orang kata apa kekuatan imun badan kita nak melawan virus, nak melawan segala jenis penyakit lah, insyaallah. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey. Jadi maknanya kita boleh telefon terus Ustaz eh, ataupun yang senangnya Facebook lah. Facebook Usama ya, macam mana tu? Usama Marvelous. Usama Marvelous. Usama. Usama. USAMAH. Usama Marvelous. MARVELES. Betul Ustaz? Ya betul. Ya betul. Okey. Insya-Allah tuan-tuan ya, kita bantu membantu, tolong menolong. Saya kenal lah ni apa ni Maulana ni dah lama tuan-tuan, dah lama saya kenal dia. Jadi inilah tuan-tuan, saya sangat tertarik, saya sangat-sangat kadang-kadang kita berasa sayu dengan mereka, apa yang mereka buat dengan apa yang saya buat. Apa yang mereka perjuangkan dengan apa yang saya perjuangkan. Jadi tuan-tuan dan puan, perjuangan mereka tidak ada batasannya. Macam mana Nabi dan para sahabat tidak ada batasan dalam perjuangan mereka semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini, supaya kita menjadi muslim sejati, mukmin sejati dan mutaqin sejati. Tuan-tuan dan puan ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Ghazali. Saya ucapkan terima kasih kepada Maulana Usama yang telah bersama-sama kita pada malam ini, dan saya harap hari ini Ustaz, malam yang ke-10. Kita ada paling tidaknya ada 19 malam lagi. 19 malam lagi kalau misalnya ada panggilan telefon daripada saya kepada Ustaz Ghazali, kepada Maulana, saya harap tuan-tuan jawab untuk kita mengadakan satu lagi agaknya. Saya tak puas sebenarnya tuan. Selagi kita tak letakkan keribaan masyarakat, selagi kita tak letakkan ke kepala masyarakat, selagi kita tidak jatuhkan ke hati masyarakat tentang hidup para sahabat ini yang merupakan bintang-bintang yang perlu kita menjadikan bintang-bintang ini sebagai pedoman dalam hidup kita, selagi itulah saya rasa tak puas Ustaz. Jadi maknanya malam ini baru macam siri yang pertama begitu tuan-tuan dan puan. Kita perlu ada satu dua siri lagi supaya sampai ada. Dan saya dah war-warkan ini, minta anak-anak muda kita. Ini anak-anak muda. Nanti sekali lagi kita jumpa, kita nak cerita anak-anak muda. Tuan-tuan, Sayyidina Ali masuk dalam lingkungan para sahabat ni umur 8 tahun tuan-tuan dan puan. Kebanyakan Usama ni pejuang tuan-tuan. Usama ni dalam usia berapa tahun? 17 tahun ke 18 tahun dan dilantik jadi panglima, 17. Ketua panglima perang. Betul betul apa ni? Dalam sirah. Betul. Betul. Jadi tuan-tuan cuba ya ke tuan-tuan. Tuan-tuan tengok anak-anak dan zaman itu ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar yang muda-muda ni, bila mereka berlain bila dalam tentera tuan-tuan, mereka nak pergi berjuang tu, mereka beratur macam tu. Anak-anak yang kecil ni, tuan-tuan yang muda lagi ni, bila orang melihat dia, dia melompat supaya tinggi dia sama dengan tentera-tentera yang lain. Itulah perjuangan mereka, tuan-tuan. Anak kita di mana, tuan-tuan? Anak kita di mana, tuan-tuan? Anak kita. Kita nak masuk syurga, mereka nak masuk syurga. Kita nak melangkah ke pintu syurga, mereka nak melangkah ke pintu syurga. Tapi kita tinggalkan jauh dengan kehidupan para sahabat. Dan setengah daripada kita minta maaf, saya nak cakap banyak-banyak. Kita tinggalkan, tuan-tuan, kebesaran Allah dan kehebatan kemuliaan Rasulnya dalam kehidupan kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah minta maaf, tuan-tuan dan puan, saya minta maaf. Tapi inilah tujuannya kita mengadakan majlis ini. Majlis ini diadakan tuan-tuan, dah 48-49 malam dah kita adakan majlis ini. Semata-mata untuk mengundang, semata-mata nak menyuntik sikit satu kesedaran dan keinsafan di kalangan kita ni. Kita tak boleh hidup tanpa bintang-bintang. Kita tak boleh hidup tanpa sunnah Nabi. Kita tak boleh hidup tanpa Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi inilah yang saya terima kasih kepada Ustaz Ghazali, terima kasih kepada Maulana. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan, doakan kita sihat. Saya doakan Maulana dengan apa ni Ghazali sihat. Madu dah ada tuan-tuan. Madu dah ada insya-Allah. Jadi kita dengan kesihatan madu, nak tambah madu pun boleh tuan-tuan dan puan insya-Allah. Cukup sekali itu.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاشتاج سلام حسن الخاتمة.